Yuk, ini adalah motor-motor yang siap touring ke Sawarna dari BJB Kanwil 4 Provinsi Banten. Ini dari Balaraja. Sudah kita lihat. Lumayan ya. Ini dari BJB Riders Community yang ada di Tangerang. Lumayan nih, logonya udah kayak helm caki. Ini ada juga motor Vespa, sama dari Tangerang. Nah, kita lihat sana ada KLX. Di sini ada Royal Enfield. Ini juga masih ada, lumayan cukup banyak pesertanya. Ini masih pada persiapan. Nah, kita lihat ini salah satu motor yang lumayan, 1200 cc dari BMW. Gila. Ini kalau mau masuk ke rumah, pintu rumah nggak bakal masuk, gede gini motornya. Nah, sudah. Oke, balik lagi nih dari Balaraja, Jupiter. Satu-satunya motor bebek. Kalau yang sering touring sama BJB Lar aja nih, motor bebek salah satunya dari Jupiter Serang. Ada juga motor Bison yang dimodif. Lumayan kan, keren juga. Ini ada motor Thunder, Jap style ngomongnya. Dan ini ada juga CBR, kelihatannya udah kayak Ducati. NMAX-nya Tangerang, sebelahnya NMAX-nya Cilegon. Nah, ini tampaknya sudah mau udah berangkat. Guys, kelihatan sendiri loh, beres sendiri motor. Asik. Udah rupanya udah benar-benar mau berangkat nih. Semoga keberangkatan kali ini berjalan sukses. No trouble sampai tujuan. Oke. Nah, lebih dekat lagi tuh dilihatnya. Anjir, gede banget. Loh, ini Royal Enfield lagi ada nih. Suwe. Amin. Teman-teman, ini kita ajang silaturahmi. Terus kita juga bawa pesan bahwa potensi BJB terhadap masyarakat Banten, kita juga promosikan wisata Banten. Nah, kayaknya ini banyak juga yang sudah suka touring, dan tapi banyak juga nanti yang teman-teman gabung kayaknya mau baru ikut touring atau masih awam. Saya kira sekarang ajangnya nyantai banget, ya, liburan. Karena juga saya estimasi waktu sampai sore sampai sana, seharusnya kan kalau yang udah biasa 2 jam, 3 jam, 4 jam udah sampai gitu kan. Nah, rencananya kita start dari Kanwil, nanti poinnya di Karimeram Kas Bitung lewat Paneglang. Lewat Paneglang, Karimeram Kas Bitung kita istirahat, nanti kopi dulu, nanti lanjut lagi, berhenti-berhenti di Desa Cihara. Kita mengadakan bakti sosial sambil makan siang. Makan siangnya nggak di restoran, nggak di tempat yang bagus, tapi kita berbaur dengan warga. Mungkin sebelumnya habiskan waktu Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi buat rekan-rekan kita semua. Oke. Mengadakan touring bersama seluruh cabang di wilayah 4 mengadakan Ekspor Banten, tapi itu dieksplornya ke arah Sawarna Unggul. Tadi yang sampaikan ada yang sudah biasa dan ada yang baru ya. Tapi saya yakin semua juga sudah biasa, apalagi yang dari rumah ke kantor pasti semua pakai motor lah.
mau lebih kosong. Saya titip aja, nggak usah kebut-kebutan, santai saja. Yang penting kita sampai di tujuan nanti kawan-kawan. Sebelumnya checkpoint kita di Lebak Rangkas, di Kopi Break sejenak lah ya. Dan ini juga teman-teman banyak yang kurang tidur. Dengan matahari mulai terbit, pasti akan pada menggoda dalam alam pikiran. Makanya kita benar-benar silakanlah. Tapi yang penting kita nanti lihat situasi, kalau misalkan itu harus satu-satu, kalau bisa dua-dua terserah. Nanti bagaimana leader yang membawa masing-masing dan sweeper. Terus kalau misalkan ada sesuatu, jangan atau tidak mesti harus berhenti semua, pasti macet. Biarin belakang ada sweeper, jalan aja, hanya tinggal dampingi beberapa orang, tidak usah semua yang berhenti. Jadi biar kita tertib. Checkpoint pertama kita di cabang Rangkas. Setelah lengkap kita jalan lagi sampai ke Sawarna. Sebelum Sawarna mungkin bakti sosial sekalian masyarakat kita berbaur, makan siang, bakti sosial. Mudah-mudahan ini mempererat persaudaraan kita, kekompakan kita menjadi semangat dengan judul yang sama, yaitu mengatakan gaspol. Ayeuna kan ulah gaspol ya temannya. RPM nama rada diatur lah ya. Diatur gitu. Itu saja mungkin rekan-rekan sekalian, bahwa kita bukan untuk ajang kebut-kebutan atau pembalapan. Jika relax sajalah, santai. Kata Pak Sakti mah pelan tapi party lah gitu ya. Pelan tapi party ya. Tenanau nalaunan kan penting menepi gitu lah gitu ya. Itu saja mungkin rekan-rekan sekalian, dan saya ucapkan terima kasih juga hari ini ikut mendampingi Pak Yanto dan tim dari Aspiga. Terima kasih atas supportnya. Juga Om Bobby dan rekan-rekan yang support dari Baker Brotherhood untuk selama perjalanan kita ke Sawarna. Itu saja mungkin rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilpor juara. Wilpor juara. Wilpor juara. Ya. Yuhu. Don't wait for left, red. Sudah. Nih udah pada siap-siap nih. Gaspol, gaspol. Sudah sampai di Pantai Tanjung Layar. Sudah Tanjung Layar. Ini ada karang di sini. Ciri khasnya ya, kadang kalau udah mulai sore ini airnya rob naik. Ini kan lagi surut nih. Sudah kelihatan. Oke. Cip. Layar. Ini ada yang unik. Ada seperti rumah adat Baduy, lumayan indah sih kelihatannya. Ada turis ini, seperti ngeliat dari teropong. Cakep. Anginnya kenceng, guys. Oke, selamat pagi. Waduh, Jay, gue lagi di Pantai Sawarna yang ada di Banten nih. Pokoknya lo gak nyesel kalau kesini. Bagus banget pantainya, lihat pasirnya putih kayak gini. Enak deh, pokoknya karangnya gak ada. Oh. Ini teman-teman kita dari BNT. Oh, muka. Balik kali ini dari sini.
Nusantara.